Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat berkarya. Masih di channel C2 Speed. Pagi ini kita sedang akan membongkar sebuah kiriman, atau kita akan unboxing seperti apa crankcase kanan dari Garuda ya, dengan pompa oli di sebelah kanan, dan seperti apa saja ya, kita bongkar guys. Kita bongkar crankcase kanan Garuda dengan pompa oli sebelah kanan ya. Seperti ini rupa dan bebentukannya guys. Ya. Untuk bagian sini sepertinya tidak ada yang aneh ya. Untuk bagian sebelah dalamnya tidak ada yang aneh ya. Sepertinya semua sama, hanya saja bagian daripada dinding penyekat untuk bandul atau big end lebih lebar ya, lebih lega di sininya. Dan mungkin untuk sebelah kanannya kelebihannya, nah untuk kalau sebelah kanannya ada satu buah perbedaan, yaitu dudukan pompa oli sebelah kanan guys. Dan pompa olinya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini guys. Nah, akan kita buka, kita cari tahu. Ternyata seperti ini guys, pompa oli dari sebuah Garuda ya, seperti ini. Dan posisinya ini adalah seperti ini guys, di sini ya, di sini. Untuk yang lainnya mungkin tidak ada sesuatu yang beda ya, hanya beda di bagian ini, bagian pompa oli, dan juga dinding daripada krukas atau big end lebih lebar guys. Oke. Dan mungkin cukup pas ya jika langsung menggunakan krukas Garuda dengan crankcase sebelah kanan asli bawaan Garuda juga ya. Lebih pas. Akan kita coba ukur nih guys. Coba ukur sini. Ya. Kurang lebih seperti ini guys. Dindingnya enggak kena ya. Dinding daripada big end ini jauh. Lebih jauh untuk krukas Garuda ini ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita akan langsung mereviewkan bagaimana cara memasang semua bagian spare part Garuda ini di crankcase Honda Astrea ya. Terus berkarya Indonesia. Selamat pagi dan terima kasih.